Hai guys, jadi hari ini gue mau masak, tapi gue udah siap-siap ya. Ini gue udah pakai celana, udah pakai topi. Yuk langsung aja. Jadi kita hari ini memasak dengan bahan dasar sosis ya guys. Nah ini dari Bell Foods, lihat sosisnya banyak. Ini lagi diiris. Ini tangan aku udah bersih ya, udah fresh. Di sini ada bahan-bahan lain. Ini ada bawang bombay, tepung bakwan sasa. Ladaku cukup satu bungkus saja. Terus ini ada kental manis untuk apa? Ya pokoknya nanti ada deh. Ini tepung panir. Nggak afdol dong kalau sosis makanan nugget gitu nggak pakai tepung panir, itu pasti nggak afdol. Dan ini yang paling penting, bumbu biangku. Ini yang menentukan enak tidaknya masakan kita nanti. Dan untuk menumis di sini ada minyak goreng, gula dan garam. Dan di sini kita sudah menyediakan 2 teflon. Yang ini untuk teflon untuk menumis dan ini untuk memanggang. Jadi nanti kita iris dulu sampai semuanya habis satu bungkus. Ini nanti bawang bombay, ladaku, garam, sama minyak nanti kita tumis, ditaruh sini. Dan ini bumbu biangku nanti kita beri air sedikit untuk pencelupan ini, lalu dikasih tepung panir dan kita memanggang di sini. Lalu apa fungsi kental manisnya nanti kita lihat aja. Oke guys, sekarang kita mulai dulu.